Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa nasarahu wa nasara dinahu wa walahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan saya cintai, kita doakan semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan. Al-Mukarram Abi, atau kalau di Lombok ini Tuan Guru. Tuan Guru Al-Mukarram Abi Husni Tamrin Mata'anallah bituli hayati. Semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib yang saya muliakan, para masyayikh, para tokoh, para abang, para senior, para kakak-kakak, dan para orang tua kami semua yang mudah-mudahan semuanya kita tanpa kecuali selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini benar-benar bagi saya adalah karunia bisa bersilaturahim. Walaupun habis saya betul-betul agak kurang sehat ya. Jadi ngomong ini juga udah keringetan nih, Bi. Ya. Keringetan pertama karena kurang sehat, keringetan kedua karena di samping saya ada Abi, keringetan ketiga karena banyak sekali jamaahnya. Tapi di atas semua itu, kesyukuran yang tak terhingga bagi saya, Muhammad Zainul Majdi, pada hari ini bisa hadir di majelis Al-Ihya. Semoga majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di depan saya ada 6 foto para ulama masyayikh, guru-guru kita rahimahumullah rahmatal abrar. Semoga Allah merahmati beliau-beliau semua. Dan paling kanan itu foto dari muassis Nahdlatul Wathon, yaitu kakek saya, almarhumlah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau juga pahlawan nasional. Menunjukkan bahwa dari awal, bahkan jauh sebelum hadirnya Republik Indonesia 1945, para ulama lah yang selalu di depan berjuang. Maka merupakan su'ul adab kalau ada siapapun berusaha untuk memisahkan antara keislaman dan keindonesiaan. Kalau tidak karena dima'ul ulama wa midaduhum, kalau bukan karena darah-darah dari para ulama, para syuhada, dan juga dakwah-dakwah mereka, tulisan-tulisan mereka, mungkin tidak akan hadir yang namanya Indonesia. Maka kalau di depan ini, kita maknakan foto-foto ini adalah foto dari para guru kita, para ulama, para masyayikh, maka pada saat yang sama, sesungguhnya foto-foto ini adalah foto para pejuang bangsa. Falnaqra'il fatihah lahum wali masyayikhinal akharin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau semua, termasuk usul, yaitu para orang tua dari Abi di sini. Terus wa in alau, terus ke atas. Wa masyayikhuhu, guru-guru beliau, wa in alau, terus ke atas sampai kepada hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi al-Fatiha. Abi yang saya cintai dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu, para hadirin dan hadirat sekalian.
Saya datang ke sini bawa banyak niat, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, min mahasinil Islam, di antara keindahan Islam itu adalah satu amal bisa niatnya banyak. Maka para ulama mengajarkan kepada kita untuk ta'didun niyah. Kalau kita mengerjakan satu amal soleh, maka perbanyak niatnya. Sebanyak-banyak yang bisa kita buat. Niat yang pertama tentu ibtigha' mardhatillah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita mengerjakan sesuatu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya mengerjakan sesuatu ini adalah untuk menunaikan perintah Allah. Lalu kemudian tambah niat sebanyak-banyaknya. Kalau pada majelis setiap hari Ahad ini, pertama niat kita adalah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua niat kita adalah untuk ta'liful qulub, untuk mengokohkan apa yang Allah ciptakan dalam hati kita. Apa yang Allah ciptakan? Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Jadi ada dua penegasan dalam ayat yang pendek ini. Penegasan yang pertama, wa allafa baina qulubihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang merekatkan hati. Allah Subhanahu wa taala membuat abi cinta Lombok. Allah Subhanahu wa taala membuat abi cinta Maulana Syekh. Allah Subhanahu wa taala membuat abi cinta kepada para masyayikh yang fotonya ada di depan dan yang tidak ada fotonya. Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan hati bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dari sebelum subuh datang ke tempat ini. Allah Subhanahu wa taala yang juga mendekatkan hati saya, Muhammad Zainul Majdi, datang ke sini. Untuk nikmat itu, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa nikmat ta'liful qulub ini penting? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam, menyampaikan di dalam suratul Anfal. Suratul Anfal itu potret perjuangan. Perjuangan yang panjang sekali, dan hidup adalah perjuangan. Al-hayatu jihadun wa kifah. Hidup ini perjuangan. Kita bapak-bapak, ibu-ibu punya jatah. Jatah ini pasti habis. Pertanyaannya, dihabiskan untuk apa? Kan itu di dalam hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pertanyaan yang empat itu. Yang disebutkan oleh Rasul bahwa tak bergeser kaki, begitu menapak kaki bangun dari kubur, empat hal ditanya. Yang pertama itu an umrihi fima afnahu. Lalu kemudian di akhir itu wa an jasadihi fima ablahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan apa yang kita habiskan dalam kesemua nikmat yang Allah berikan. Umur di mana kita habiskan? Nah, bapak ibu, hidup adalah bagaimana menghabiskan jatah kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka ketika di Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hidup ini adalah perjuangan, di situ ada gambaran, katakanlah di situ ada gambaran perang yang jihad shoghir dengan senjata. Yang di balik itu kata para ulama ada jihad akbar, bagaimana umat ini menata lahir batinnya, mengendalikan hawa nafsu pribadi-pribadinya untuk mencapai tujuan bersama, kemaslahatan bersama. Apa yang Allah ingatkan? Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazau fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bapak ibu, ini ayat mengingatkan pentingnya mensyukuri ta'liful qulub. Jadi selalu menyatu dan kompak. Maka dalam ayat ini Allah tidak cukup menyebutkan wa atiullaha wa rasulahu. Wa atiullaha, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak cukup. Ternyata
ada sambungannya, ada penyempurnanya. Apa sambungan dari wa'ati'ullaha wa'ati'ur-rasul wala tanazau? Jadi ta'liful qulubnya itu jangan hilang dan lepas. Wala tanazau. Tanazau itu maknanya berselisih. Tanazau itu maknanya berpecah belah. Jadi Allah, Allah dekatkan, justru kita jauhkan. Allah satukan, kompakkan umat, taruh dalam hati kita itu semangat untuk kebersamaan, justru kita menghilangkan itu semua. Kita buang kekompakan itu. Apa hasil dari tanazu? Allah sebutkan dua. Fatafsyalu. Yang pertama, semua cita-cita bakal gagal. Benar enggak, Bapak Ibu? Ada cita-cita berhasil kalau tidak kompak? Tidak ada. Fatafsyalu, maka semua cita-citanya gagal. Di sini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Apa artinya kata para ulama? Menunjukkan bahwa seakan-akan objeknya enggak penting. Karena gagal itu bisa dalam semua hal, enggak perlu dijelasin gagal ini, gagal itu, gagal gagal urusan pribadi, gagal urusan keumatan, gagal urusan sekolah, gagal urusan perjuangan, gagal-gagal segala macam, enggak perlu dijelaskan gagal apa. Yang jelas gagal aja. Fatafsyalu. Dikunci oleh Allah. Semua perjuanganmu akan gagal ketika ta'liful qulub itu hilang. Enggak cukup perjuangan itu gagal, wa tadhhaba rihukum. Anginmu bakal hilang. Apa itu angin? Arih wal haibatu wal muruah. Jadi kehormatan umat itu hilang. Angin itu gambaran dari kehormatan dan kebanggaan, nama baik. Nama baik yang digambarkan di dalam hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kata Rasul, di antara sallallahu alaihi wasallam, di antara yang Allah berikan kepadaku karena kekompakan umat ini, di antara yang diberikan kepadaku, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Pasukan Islam itu masih di sini, masih berjarak satu bulan perjalanan dari tujuannya. Yang di sono, yang satu bulan perjalanan itu sudah gemeter hatinya. Masih satu bulan perjalanan. Jadi Nabi masih di Madinah, meneriakkan Allahu Akbar. Orang Quraisy yang jaraknya satu bulan perjalanan dari Madinah, itu hatinya udah rontok. Sudah rontok. Itulah ketika ada haibah. Rihnya masih kuat. Angin. Angin kewibawaan, kehormatan. Itu masih terasa. Gimana kalau sekarang? Kadang-kadang ini depan kita itu gak ngaruh kita teriak Allahu Akbar. Padahal lafalnya sama. Suaranya mungkin kencengan kita dibanding sahabat tuh. Cuman lahir dari hati yang beda. Kalau dulu itu ada ta'liful qulub. Maka ayat ini mengingatkan wa allafa baina qulubihim. Lalu di akhir walakinallaha allafa bainahum. Kalau ditanya sederhananya, Bapak Ibu kemari ngaji sama Abi, ada yang dikasih duit enggak? Yang ada malah keluar duit. Ada yang dikasih jabatan enggak? Yang ada bahkan mungkin hal-hal lain yang sifatnya duniawi disingkirin sebentar, satu jam, satu setengah jam buat nuntut ilmu. Inilah ta'liful qulub. Alhamdulillah. Dan di sini kekuatan umat. Itulah sebabnya kata para ulama,
khitab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu daiman bisyaqatil jar'i. Allah tidak pernah memanggil si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau manusia disebut dalam Al-Qur'an. Nih, manusia ya. Disebut dalam Al-Qur'an dalam bentuk pribadi. Apa yang Bapak-bapak Ibu tangkap maknanya? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Ketika disebut dalam bentuk tunggal sebagai satu pribadi, maka wajah manusia dalam Al-Qur'an itu selalu wajah yang penuh dengan kelemahan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah. Benar enggak ibu? Ibu-ibu sering berkeluh kesah? Dan tidak hanya berkeluh kesah, bahkan banyak nikmat bisa kehapus dengan satu saja masalah. Kita kadang-kadang sama orang, saking baiknya mungkin ya, kita kadang-kadang sama orang atau sama sesuatu, kalau sesuatu udah dekat, kadang-kadang kita jarang bisa menghargainya. Bapak sama ibu, suami sama istri, suaminya itu misalnya orang baik, orang soleh, kalau keluar orang menghormati, tapi di rumah istri gak menghormati. Kenapa? Karena dekat setiap saat. Itu sebabnya dulu Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, beliau itu pada saat di Mekah beliau pindah ke Taif. Pergi ke Taif, tinggal ke Taif. Orang nanya, wahai sepupu Rasul, pada saat orang dari seluruh dunia datang berusaha untuk dekat, tinggal sedekat mungkin dengan Ka'bah, kok Anda ini justru menjauh dari Ka'bah? Kok tinggalnya di Taif? Orang pada datang ke Ka'bah, ingin melihat Ka'bah. Kok Anda yang setiap hari lihat Ka'bah, kok malah pergi menjauh? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Saya takut kalau saya selalu di samping Ka'bah, rontok keagungannya di mata saya. Jadi hati-hati. Hati-hati kalau ada, kalau misalnya hari-hari dekat sama ulama, ini hati-hati ya. Buat saya juga peringatan nih. Dekat sama orang baik, orang soleh, hati-hati. Jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, tapi selalu syukuri sebagai nikmat. Karena kalau dianggap biasa, bisa rontok itu kehormatan. Dianggap biasa aja. Mulai tumbuh su'ul adab. Mulai kemudian, ini teman nih, bukan guru lagi. Na'udzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ada paman saya dulu ditanyain sama murid Maulana Syekh itu. Ustaz, kan Maulana Syekh ini tiap hari didatangi sama orang. Kok Ustaz gak setiap hari cari berkah, tiap hari berteti-teti. Saya takut, kata Ustaz Zainul Arifin itu, paman saya itu. Saya takut selalu dekat sama Maulana Syekh seperti sebagian orang. Karena kalau akrob, 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 lama-lama jadi akrob. Dekat, 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 lama-lama jadi kalajengking. Jadi akrob ke akrob. Jadi beda hurufnya dikit tipis. Dekat, dekat, lama-lama gak bisa menghargai. Akhirnya kemudian, bukan yang membawa kebaikan, tapi justru membawa yang tidak baik. A'udzubillah. Nah, Bapak Ibu, Al-Quran ketika bicara tentang manusia, kalau sendiri-sendiri nih, saya sendiri, ibu sendiri, bapak sendiri, ketika bicara tentang pribadi, maka yang terlihat wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu lemah benar. Sisi-sisi negatifnya kelihatan kalau dia sendirian. Maka ketika diamanahkan untuk mengelola alam ini, diberikan amanah, apa kata Allah? Wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak banget zolimnya.
banyak banget ketidaktahuannya, tapi sok tahu. Itu ketika sendirian. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang manusia sebagai kebersamaan, berubah panggilan pribadi itu menjadi ya ayyuhannas. Nah, mulai terasa kekuatannya. Begitu Bapak Ibu ya. Begitu ya ayyuhannas, terasa kekuatannya. Berubah dari ya ayyuhannas menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Ah, udah. Disitulah puncak dari kekuatan manusia. Maka kebersamaan dalam keimanan itu potensi membangun dan merubah dunia yang luar biasa. Itu sebabnya dulu para founding fathers. Founding fathers itu apa bahasa Sundanya? Founding fathers itu pembangun bangsa. Pemimpin-pemimpin yang membangun Indonesia nih, yang merumuskan naskah-naskah utama. Mereka, beliau-beliau itu sadar bahwa kalau manusia secara pribadi lemah, begitu ya ayuhannas secara bersama-sama mulai terasa kuat, tapi akan terasa kekuatannya, hadir kehebatannya, begitu ya ayuhalladzina amanu. Maka ketika membuat dasar negara, pas sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketika membuat undang-undang dasar, di pembukaannya alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baru kemudian dan dengan didorongkan keinginan luhur untuk berkebangsa, untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dan seterusnya. Ini kesadaran bahwa apa? Ya ayyuhalladzina amanu itu asas kekuatan bangsa. Maka siapapun yang ingin memisahkan antara Indonesia dengan ya ayyuhalladzina amanu, salah langkah. Siapapun yang berusaha memisahkan antara Indonesia, masa depan bangsa, dengan ya ayyuhalladzina amanu, salah langkah. Dan yang salah bukan hanya dia, bangsa kita yang kasihan. Kenapa? Semua kalau kita lihat sunnatullah itu, semua bangsa itu pasti bergerak. Semua bangsa itu pasti ada kemajuannya. Pertanyaannya, kemajuan seperti apa yang ingin kita raih? Kemajuan seperti apa yang ingin kita gapai? Maka tidak boleh ada keterpisahan antara Indonesia, keindonesiaan, nasionalisme dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bahasa Quran inilah tingkatan ketiga dari manusia sebagai pribadi. Manusia secara umum bersama-sama ya ayyuhannas, puncaknya ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu itu seperti Abi sampaikan tadi, mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna. Jadi lafatahnya itu mutarattibun alal iman wattaqwa. Kalau bahasa teknisnya, kalau orang pesantren yang ngomong, fatahna, Allah bukakan, itu kuncinya apa? Amanu wa taqaw. Nah inilah yang terus kita jaga, kita rawat, termasuk di majelis al-ihya ini. Nih, jadi peran dari Abi ini adalah nyambungin tetap, nyambungin antara keindonesiaan sama ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalau sambungannya putus, bukan hanya si fulan yang rugi, kita sebagai bangsa juga rugi. Yang Abi lakukan di sini, membangun majelis ta'lim, membangun madrasah terus setiap minggu nih. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Istiqomah itu enggak ringan, Bapak Ibu. Berbuat baik gampang, terus berbuat baik, nah itu. Nih, terus berbuat baik. Buka majelis ta'lim seminggu nih atau sebulan nih bermajelis, setiap minggu ngisi, gampang. Tapi 10 tahun, 20 tahun istiqamah, nah itu urusan, itu sesuatunya itu di situ tuh. Nah, itulah ikhtiar dari Abi di sini, menyambung. Maka benar majelis ini dinamakan
Tempat ini dinamakan, ma'had ini dinamakan Al-Ihya. Apa itu Al-Ihya? Menghidupkan kesadaran. Kalau kita baca buku, bapak-bapak, ibu ya, baca kitab nih. Kama dzukira fil Ihya. Kalau kata Al-Ihya disebut nih dalam kitab semua yang banyak ratus-ratusan ribuan jilid, maka merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa itu Al-Ihya? Mari kita renungkan ketika Imam Ghazali menyebutkan. Seingat saya nih, Abi ya, mudah-mudahan enggak salah. Di mukaddimah Al-Ihya itu Imam Ghazali menggambarkan nih. Saya enggak tahu nih gambarnya cocok enggak sama sekarang nih. Ini masa beliau nih, abad ke 6, 5, 6 Hijriah. Beliau menyebutkan begini. Saya menyusun kitab Al-Ihya ini adalah karena agama sekarang, bahasa beliau nih dulu ya, bukan sekarang. Karena agama sekarang itu sudah berubah menjadi tiga hal saja, kata beliau. Yang pertama, agama sekarang menjadi fatwa-fatwa yang banyak sekali di mana-mana, tapi nggak ada yang diamali. Yang kedua, agama berwujud menjadi debat-debat jadalun, di mana seorang merasa diri lebih hebat. Ada ahli ngomong di mana, entah di TV, di mana segala macam, menyampaikan sesuatu. Kalau dia bisa ngalahin orang, itu dia ketahuan. Kalau dia dia bisa membuat lawan bicaranya diam dan dia itu yang paling hebat, maka dia merasa pemenang di situ. Jadi agama udah berubah menjadi fatwa-fatwa yang banyak benar, menjadi perdebatan yang banyak benar. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, syi'run muzakhraf. Jadi menjadi lantunan syair-syair yang indah-indah. Ada syair yang banyak dan indah-indah. Ada debat yang gak habis-habis di mana-mana. Ada fatwa yang keluar, baik dari yang berhak mengeluarkan maupun yang gak berhak. Tetapi di tengah-tengah ketiga hal itu, tak ada pengamalan yang nyata dan istiqomah bagi ajaran agama. Debatnya banyak, syair-syair indahnya juga banyak, fatwa-fatwa juga enggak kurang, pengamalannya enggak ada. Itu abad ke 6. Kira-kira mirip enggak? Wah, ternyata seperti kata para ahli, ada sejarawan dari Inggris mengatakan bahwa sejarah itu repetisi. At-tarikh yu'idu nafsahu. Jadi kayak kaset diputer aja tuh sejarah. Memang pelakunya beda, tapi kejadiannya, alurnya mirip-mirip. Kalau kata Ibnu Khaldun, setiap peradaban dunia itu selalu seperti siklus. Mulai dari orang per orang kumpul, bikin desa, makin gede jadi kota. Begitu jadi kota, bingung-bingung-bingung, susun pemerintahan supaya teratur. Begitu susun pemerintahan, semangat semua membangun. Begitu membangun, dapat duit. Begitu dapat duit, mulai malas. Begitu malas, kemudian mulai mubazir. Begitu mubazir, mulai lemah. Begitu lemah, hancur. Begitu hancur, bangun lagi. Terus begitu siklus. Mudah-mudahan kita bukan masa lemah dan mubazir. Mudah-mudahan kita masa semakin kokoh dan semakin kuat sebagai umat dan sebagai bangsa. Artinya Bapak Ibu, nih, Abi membuka Al-Ihya untuk menghidupkan kesadaran. Kalau Imam Ghazali itu Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mati. Kan menghidupkan itu berarti mati, Pak. Hidup nih, mati, dihidupin lagi. Bukan tulisannya, karena tulisan tetap ada. Bukan syair-syairnya, karena syair tetap ditulis. Bukan fatwa, karena fatwa juga tetap dikeluarkan. Bahkan sekarang, zaman sekarang ini, fatwa-fatwa kadang-kadang keluar dari orang yang enggak pantas berfatwa. Tidak ada muahilatnya.
Nggak tahu kita, dia ini dapat sanad dari mana. Keluar aja patonnya plus. Oh, masyarakat bingung. Ajra'ukum alal tukya, ajra'ukum alal nar. Orang yang paling gampang, mudah, ringan berfatwa, itu orang yang paling berani masuk neraka. Na'udzubillah. Makanya Imam Malik di satu majelis ditanya 42 pertanyaan, beliau hanya jawab 6 saja. Enggak gengsi. Sisanya yang 36 itu apa kata beliau? Wallahu a'lam. Bisawab. Jadi ulama bilang wallahu a'lam itu enggak apa-apa ya. Jangan juga bapak-bapak ibu nih, ini apaan nih ustadzku wallahu a'lam sih. Cari deh ustadz lain yang enggak wallahu a'lam. Ustadz wallahu a'lam. Ada dulu di Lombok ada ustadz soleh sekali. Dia kalau jadi imam, padahal dia hafal Quran, tapi kalau jadi imam dia selalu baca kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Nah, ini ustadz kulhu kan. Pindah. Padahal bukan dia enggak ngerti, dia hafal Quran, tapi dia ngamalin hadis Rasul. Iza amma ahadukum fal yatajawaz fa inna wara'ahu as-saghir wadh-dha'if wa zalhajah. Kalau Anda jadi imam bagi masyarakat secara umum, pendek-pendek. Jangan mentang-mentang hafiz Quran datang ke masjid orang baca Al-Baqarah. Itu pernah kejadian zaman Rasul. Jadi pernah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah kejadian ada seorang datang salat subuh. Kemudian begitu salat subuh dia imamnya panjang benar. Akhirnya besoknya dia salat subuh tapi tidak di awal. Dia tungguin nih imam. Dari rumah dia ngeker. Nih azan, kamat, Fatihah nih, Baqarah masih sejus. Nah, kira-kira kalau udah dekat mau rukuk baru dia datang. Itu datang terus diomongin sama teman yang lain. Begitu diomongin dia nyamperin Rasul. Dia sampaikan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ini bukan malas, saya ini rajin. Cuma imamnya kelewatan. Masa Baqarah dia baca salat subuh? Sedangkan kan kami ini banyak kebutuhan." Nabi kemudian marah luar biasa. Mati. Semoga supaya sehat walafiat, sebagaimana saya doakan bapak ibu semua, semoga kita selamat dunia akhirat, jaga dari segala macam fitnah dan mara bahaya, dan mari kita kompak. Wala tanazau, batal syari wa tazabari hukum. Kita kompak, karena tidak ada kata lain. Ketika kita bicara tentang bagaimana menghadirkan kekuatan untuk bangsa, untuk umat, untuk kejayaan republik lahir dan batin, mari kita mengaca pada bahasa Al-Quran. Selalu dalam Al-Quran manusia akan dapat melejitkan potensinya menjadi yang terbaik untuk khairul umat ketika dia naik dari pribadi ke ya ayyuhan nas, lalu di ujungnya ya ayyuhalladzina amanu, dengan iman dan takwa. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk saya dan diundang ke Lombok ya Bapak Ibu. Jadi Lombok itu prioritas pembangunan itu ada pertanian sama pariwisata. Nah, untuk pariwisata kita sedang mengembangkan yang disebut dengan Muslim Friendly Tourism atau wisata halal. Selama 2 tahun berturut-turut Lombok dinobatkan di dalam pertemuan wisata halal dunia di Abu Dhabi. Lombok ditetapkan sebagai the best halal destination. Ada yang lebih lagi selain the best halal world destination itu? Ada satu lagi, the best honeymoon halal destination. Jadi tempat berbulan madu yang halal terbaik di dunia. Itu pengakuan dari Abu Dhabi. Siapa yang ditanya? Ya pasangan yang berbulan madu. Dia buat voting
Orang-orang yang pernah berbulan madu kemana ke seluruh dunia, mana tempat berbulan madu yang halal, yang terbaik di dunia? Ternyata Lombok pemenangnya. Ibu-ibu, kalau ingin, dari tadi gak pernah ada yang tepuk, begitu bulan madu langsung tepuk. Tapi saya yang tepuk-tepuk ini tuh sudah agak-agak lanjut usianya. Nah, mungkin mengenang bulan madu ya tuh. Ya, kan masalah bulan madu itu masalah kita ngatur saja. Ya. Jadi silakan diulang lagi bulan madunya Bapak Ibu. Datang ke Lombok, ke Sumbawa, itu dua pulau yang sangat indah. Abi juga sudah sampai ke ujung timur Pulau Sumbawa yang namanya Bima. Ya. Itu juga tempat para ulama di Bima itu banyak. Ya. Di Mekah itu ada ulama-ulama Bima dari Sumbawa, dari banyak. Alhamdulillah. Kami menerima kehadiran datang Bapak Ibu kapanpun silakan datang. Kami terima dengan hati yang lapang, kesyukuran dengan penuh penghormatan. Kedatangan seorang mukmin, seorang muslim ke suatu tempat itu yajlibul barokah, pasti akan menghadirkan keberkahan. Mohon maaf kalau ada kekurangan khilafan dalam silaturahim ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat walaupun sedikit, mari kita saling ingat mengingatkan satu sama lain. Allahumma fiqhul hadilah sabila rasyad wa huwa al-wafiq fil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.